Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai IT TV. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru. Kesempatan kali ini ada kemiripan karakter dari Ayu dan juga Victor Agustino, di mana di sini mereka berdua senang sekali memberikan pose wajahnya untuk kita semua. Dan tak hanya itu, di sini juga ada wajah Victor Agustino yang sama gantengnya dengan boneka yang ada di kue ulang tahun Ayu Ting Ting kemarin. Lihat saja gayanya, hampir mirip. Ada-ada aja ya, selalu memberikan kesamaan pada Victor Agustino dan juga Ayu Ting Ting. Sebelum kita menginjak lebih jauh, di sini ada status terbaru nih yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Karena di sini Ayu Ting Ting membagikan pose kebahagiaannya bersama dengan anak tercintanya yaitu Wilfies Mayang Raja. Dan di sini juga ada status terbaru dari ibunda tercinta Ayu Ting Ting. Cuma bisa bersyukur bisa selalu berkumpul keluarga. Terima kasih semuanya, kakak-kakakku, ponakan, tim semuanya, dan teman-temanku. Ucapan bahagia diungkapkan oleh ibunda Ayu Ting Ting karena ulang tahun Ayu Ting Ting berjalan dengan lancar karena diarak mengelilingi kota Depok. Wah, ulang tahun yang sangat wah untuk Ayu Ting Ting di usia 30 tahun. Bahagia terus buat keluarga ibu, love you dari Win Ayu Ting 92. Dan di sini juga ada informasi nih dari si ganteng Victor Agustino yang memang belum pasti nih katanya. Tapi ini adalah hilal untuk kita semua, di mana di sini ada proyek dan juga kegiatan Victor yang akan dijalannya. Pertama, Victor akan ada di Dahsyat 2022 Part 2 dan juga akan hadir di Dapur Ngebor Part 2. Yang ketiga akan hadir juga di Lapor Pak. Dan yang terakhir di TNS. Wah, semuanya akan dimeriahkan oleh Victor Agustino. Semoga pas di Lapor Pak ada Ayu juga nih, biar tambah cute ya. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini yang sangat luar biasa. Dan inilah penampilan Ayu yang digadang-gadang mirip banget ya sama Victor. Dari Ayu Victor Gallery, biarpun gak bareng tetap menjadi satu frame. Usaha ya wak, hargailah. Di sini ada pose Ayu dan juga Victor yang dijadikan satu frame nih. Pokoknya hampir-hampir mirip ya. Pokoknya didoakan yang terbaik deh untuk Ayu dan juga Victor Agustino. Dan informasi selanjutnya juga, di sini ada yang lagi kebetulan juga nih. Kebetulan sepatunya hari ini sama, baik Ayu maupun Victor, sepatunya sama Ani hari ini. Wah, sekedar kebetulan ataukah memang bagaimana ya? Dalam acara yang berbeda namun sepatunya digadang-gadang mirip nih, walaupun sepertinya mereknya berbeda. Ayu Ting Ting ada di acara Brownies TV. Unggahan tersebut dikomentari oleh salah satu sahabat, wow, kompakan warnanya tapi kayaknya beda merek. Kebetulan yang indah gak sih? Sosnya kebetulan ya Min, sama dahsyat pokoknya. Kebetulannya hampir tiap hari ya Min. Dari Jessica Andriani. Dan di sini juga ada kebetulan lagi nih pemirsa. Ternyata Ayu Ting Ting sangat takut nih dengan ketinggian. Dan ternyata juga bukan hanya Ayu Ting Ting nih yang ekspresi wajahnya ketakutan saat berada di ketinggian. Ternyata sahabat bisa lihat sendiri, di sana ada wajah Victor Agustino yang sepertinya ketakutan juga nih saat berada di ketinggian. Ternyata sama-sama takut di ketinggian. Apakah ini hanya ekspresi dari Victor Agustino yang kaget, ataukah seperti apa ya kemiripan dan kesamaan yang hampir ada setiap hari? Doa yang terbaik nih untuk Victor dan juga Ayu. Ternyata unggahan dari salah satu sahabat kita, Ayu Ting Ting Victor Gallery, dilihat langsung nih oleh Victor. Dan ternyata Victor Agustino menyukai video yang dibagikan oleh salah satu sahabat kita. Inilah
penampilan Victor Agustino malam hari ini menjadi pedagang cilok ya ganteng. Sehat selalu untuk sahabat semua di rumah, doakan yang terbaik untuk Victor dan juga Ayu. Semoga jodoh mereka yang terbaik ya, amin ya rabbal alamin. Jika memang mereka bukan jodoh, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk mereka berdua. Doa Mimin selalu menyertai Ayu dan juga Victor. Walaupun banyak kesamaan, belum tentu ya mereka berjodoh karena jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai fans hanya bisa memberikan semangat nih untuk Ayu dan juga Victor. Semoga semua kerjaannya selalu dilancarkan dan pastinya selalu diberikan kesehatan. Dan informasi selanjutnya, di sini ada kebahagiaan Ayu Ting-Ting yang berkumpul dengan keluarga tercintanya. Kompak banget deh sekeluarganya kalau sudah kumpul nih. Ada Ayu Ting-Ting, kemudian juga ada Mom Aiting, Syifa dan juga sayang suami Yani dan Dava Rizal sedang menuju ke Dehalu Cafe. Semoga Dehalu Cafe selalu banyak pengunjung ya, amin ya rabbal alamin. Bagi sama-sama juga yang ingin ikut gabung belajar bahasa Korea, ayo dong gabung di Edu Hagyo bersama dengan Ayu Ting-Ting. Pastinya mendapatkan fasilitas dan juga ilmu yang bermanfaat. Bagi sama-sama selamat menyaksikan, semoga tayangan ini menghibur. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat mengenai Ayu Ting-Ting tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku baru aja selesai kelas Hangul nih di Edu Hakyo. Alhamdulillah, dan sekarang aku masuk kelas basic. Buat kalian yang pengen belajar bahasa Korea, yuk belajar di tempat les aku di Edu Hakyo. Karena Edu Hakyo lagi ada kelas baru nih di bulan Juli ini nih. Buruan daftar ya. Dan kalian harus tahu, Edu Hakyo ini online class. Jadi kalian bisa belajar dari mana aja. Udah gitu kurikulumnya Korea, jadi kalian belajarnya tuh lebih terarah. Udah gitu metodenya fun learning juga, jadi kalian tuh belajar tuh gak bosan dan pastinya mudah untuk dimengerti. Dan pastinya ini nih dapat buku juga guys, jadi rasa kayak offline. Nah, Edu Hakyo juga ada kelas private dan juga ada kelas reguler. Pokoknya dijamin kalian happy deh kalau les di Edu Hakyo. Buruan supaya bisa belajar bahasa Korea lagi. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my thinking something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel